kita ada satu kempen yang terbaru ni. Kempen Nabil nama dia sebenarnya tapi dah tukar kepada kempen kesihatan. Dah kempen cara hidup sihat oleh Kementerian Kesihatan. Jadi kita jemput Hani dan juga Adi Fashla daripada Era FM. Ya. Wow. Kenapa saya cakap kempen Nabil? Sebab sebenarnya Nabil ni pukul 6 pagi dah pergi gym tau. Orang tak tahu. Duduklah. Syabas. Sebab saya pukul 6 pagi pergi gym, saya tak biasa duduk. Saya bersenam je setiap masa. Okey. Kempen kesihatan. Ya. So, nak tahu juga daripada ramai-ramai orang, kenapa kau rasa kau berdua yang dipilih? Okey. Kau dia sihat sangat ke? Dia tak puas hati dia tadi lagi. Kita kan kat radio selalu kita cerita pasal entertainment. Sekali apa salahnya kita cerita pasal kesihatan? Macam mana? Juga? Dari bentuk, dari segi mana tu? So, macam untuk 3 minggu ni kita orang akan bagi tahulah, ajak orang ramai untuk tunjuk cara hidup yang sihat. Sebab orang selalu ingat, oh kena pergi gym lah kalau nak kena sihat ni sebagainya kan. Sebab, yelah. Kat rumah boleh, kat mana-mana boleh, kat studio kita orang pun boleh. Sebab sekarang ni ada study yang kata 3.3 juta orang kat Malaysia ni obes. Jadi obes jangan pandang dia. Sebut je obes. Itu comel. Saya pandang dia. Itu comel. Comel. Tapi itulah kata belum terlambat untuk mengubah, betul tak? Obes, Obi-Wan Kenobi. Okey, teruskan. Okey, sebab kalau nak ikutkan kita punya tahap obes ni adalah antara yang tertinggi di Asia Tenggara tau. Itu yang bahaya tu. Kalau tak silap saya lah, itu memang satu fakta yang mungkin kita tak suka. Ada pemakanan kita, lah. Betul. Salah satu sebabnya lah juga. Apakah aktiviti-aktiviti korang sepanjang kampen ni? Apa aktiviti macam-macam yang ada? Cuba share sikit. Okay. Especially kita dekat radio, dekat Era FM, kita akan promote cara hidup yang sihat. Baik. Bagaimana kita nak makan dan juga aktiviti-aktiviti yang perlu kita buat. Maksudnya Adi akan share macam ada satu segmen yang share apa jenis makanan-makanan diet. Yes. Hari-hari dekat radio kita akan share lah apa yang kita akan buat untuk cara hidup yang sihat. And then dekat Instagram kita orang pun kita akan post lah apa kita makan, apa yang kita buat. In a way, it's good for us jugalah sebab kita orang pun sebetulnya macam a bit macam saya put on weight juga. Adi je lah yang put on weight. Anyway, ni cabaran untuk kita lah, Nabil pun sebetulnya. So kita pun ada juga bertarung lah untuk siapa lagi healthy dalam. Pasal pertarungan tu, macam mana korang buat? Maksudnya? Okay, mungkin kita akan buat cabaran. Cabaran apa ya? Siapa yang naik tangga. Dah start belum? Mulai minggu depan. Minggu depan. InsyaAllah. Dan kita mungkin akan buat macam cabaran berjalan 10,000 langkah. So 10,000 langkah tu sangat bagus untuk kesihatan sepanjang hayat. Sebab sekarang kan kalau korang busy 10,000 langkah tu, korang buat 10,000 je lepas tu dah tak payah buat lagi kan? Tak ada. Tak, 10,000 tu setiap hari. Oh, setiap hari. Ingatkan 10,000 je dah boleh berhenti dah. Sekarang banyak aplikasi. Hari 10 langkah aja jalan. Apa, apps dekat telefon kan semua ada dah boleh kau berapa langkah ke apa jam pun ada. So tu yang kita nak bertarung. Macam awak Nabil, berapa agaknya? Berapa langkah yang awak selalu buat? Saya kalau biasa macam saya duduk diam, dia melompat macam ke sana. Aku rasa kau 40,000 satu hari. Kau bayangkan aku datang studio ni dari Sumban jalan kaki tau. Kau jangan ceritalah 10 langkah. 10,000 langkah. Itu 62 kilometer tau. Sihat berbentuk. Kalau naik kereta setengah jam, naik motor. Dah mengarut. Jalan kaki 2 hari. Mengesot tak sampai. Pertarungan korang berdua tu. Yang I nak lebih tahu. Okey, itulah cabaran-cabarannya. So far yang kita dah decide mungkin 10,000 langkah. Okey. Jogging. Ataupun kalau saya nak menang, saya boleh mungkin ajak Hani main badminton. Ya. Tapi macam tu Adi bawa Hani main badminton, Hani ajak Adi Zumba ke. So kita tengoklah apa yang boleh buat fun macam tu. So macam-macam Adi lebih banyak dengan aktiviti yang lelaki. Lelaki yang suka macam bola. Tapi saya tak suka gym. Macam Hani suka gym. So ni lebih kepada sukan alternatif lah. Mungkin Hani nak share dengan penonton malam ni, apa dia yang info yang baru-baru Hani belajar recently tentang kesihatan. Hani baru dapat tahu. Selalunya of course orang selalu ingat gym je kalau nak sihat, kena diet je. But actually luar dari gym pun, dekat office pun kita boleh buat, kita gerak-gerak tangan tu pun still ada pergerakan. And then Zumba ke, pergi menari ke, tu tetap juga cara untuk sihat. Lepas tu kalau nak diet tu, janganlah tak makan terus, kena makan sebab. Yeah.
diet tu bukan maksud tak makan langsung. Ya. Yeah. Oh, diet tu kena cara memilih makanan yang betul. Makanan yang betul. Waktu makan yang betul. Dan portion makanan yang betul. Yes. 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 Kalau nak badan macam ni lofa kena. Macam ni awak lah lagi kurus. Eh macam awak lah juga. Awak lah. Tak Allah. Okey. Pasal apa tau? Ada orang banyak silap. Dia kata, oi aku diet ni tapi aku makan sekali. Tapi makan sekali satu dulang pun tak guna. Kan betul. Faham tak? Tapi lagi satu konsep pasal makanan ni, orang selalu skip breakfast. Dia ingatkan, okeylah kalau lagi sikit makan, lagi kurus. Tapi sebenarnya tak. You tak. Nak skip. Sebenarnya breakfast adalah waktu makan yang paling penting. Yes. Yeah. Breakfast adalah. Pandai breakfast like a king. Makanlah breakfast seperti anda adalah seorang raja. Betul sebab breakfast raja, biasa. Saya rasa lemak 40 bungkus. Anyway guys, thank you so much. Kita thank pun you. Dah habis masa tentang nak cakap kempen ni. Eh tapi lupa dia orang nak share. Dekat mana yang kita nak dengar info-info pasal kesihatan? Teruskan. Ini daripada Adi dengan Hani. Okey, anda boleh ketahui tips-tips ini melalui era.fm dan juga sepertinya kami akan sentiasa berikan update di Instagram kami dan juga di Instagram era.fm. Yeah. Baik, terima kasih banyak tepukan untuk Adi dan Hani. Yeah.